Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Arapura. Hari ini kita menuju spot teman-teman ya. Ini kita ketemu kapal Tatamalau dari Makassar teman-teman ya. Ini cuaca kondisi hari ini kurang bagus teman-teman ya. Jadi saya mancing dekat-dekat saja teman-teman ya. Untuk kita mancing di dekat muara saja karena cuaca kurang bagus. Ini angin kencang sekali teman-teman ya. Ini kalau angin begini teman-teman ya, kencang sekali. Jadi kemungkinan mancing di muara saja, cari ikan kapas-kapas atau ikan lasi teman-teman ya. Orang bilang ikan kue. Ini kita menuju spot. Cuaca kurang mendukung dan mungkin hari ini kita mancing hanya sebentar teman-teman ya, karena kita hanya mancing di muara. Ini kita sudah di muaranya teman-teman ya, sudah masuk. Wih, lumba-lumba banyak. Lumba-lumba. Ini kita mancing dekat saja teman-teman ya, dekat muara. Dan kalau dekat muara di sini ikan tompil atau ikan lasi yang paling banyak di sini teman-teman ya. Biasanya karena pengalaman saya, lasi di sini paling banyak teman-teman ya. Kalau dekat muara. Ini lagi strike teman-teman ya. Cukup besar ikannya. Babon, babon. Lasi kah? Ini ikan lasi teman-teman ya. Ini cukup besar juga. Karena kalau di pinggir muara banyak lasi teman-teman ya, atau ikan tompen. Ini cukup besar juga lasinya. Ini angin kencang sekali teman-teman ya, dari barat. Jadi kemungkinan kita mancing hanya sebentar. Cuaca kurang bagus saat ini, jadi kemungkinan kita balik kanan nanti teman-teman ya, karena angin kencang sekali hari ini. Besar-besar ikan lasinya. Besar juga itu. Kasih naik sedikit lagi. Talinya ini mancing manual teman-teman ya. Mancing manual. Di bawah sini ikan lasi juga banyak, hanya cuaca kurang bagus teman-teman ya. Kita baru dapat berapa ekor. Ada juga ikan merahnya teman-teman. Ini sementara kita buka dulu ya. Kita pakai tang. Ini langsung kasih masuk dulu. Buka dulunya. Ini baru berapa ekor teman-teman. Ini sudah ombak teman-teman ya. Sudah mulai bergerak. Sudah agak kencang arusnya. Dan kalau angin begini teman-teman ya, kita tidak bisa mancing karena arus juga terlalu kencang di bawah. Ini sudah mulai ombak. Ini angin kencang sekali teman-teman. Jadi ini kita tes dasaran dulu karena di bawah masih makan juga. Jadi nanti kita cabut masuk di muara kalau sudah tidak memungkinkan teman-teman ya. Ini masih makan di bawah. Arus begini, kalau arus begini teman-teman ya, biasanya ikan merah yang banyak. Jadi kita lihat kondisi cuaca hari ini teman-teman ya, masih makan di bawah, masih ramai. Mudah-mudahan cepat reda ombaknya teman-teman ya. Biasanya hanya 1 jam atau 2 jam. Jadi kita bertahan dulu. Jadi kalau memang tidak bisa, kita akan masuk.
Pasu di Muara. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri juga bersama saya Bising Arab Urago dengan kru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.